Apa pernah kau berpikir bahwa semua perbuatanmu selama ini menyebabkan ayahmu dikucilkan oleh semua pejabat keraton? Itu sumber perpecahan yang harus kita pupuk. Kau, Rangin, harus terus mengipasinya. Ya, pemuda-pemuda kita sudah bergerak menuju ke kota raja untuk menghasut penduduk. Begitu kekacauan terjadi. Saatmu sudah dekat, Brahma Kumbara. Cepat, hati-hati. Jangan sampai ada serbuk yang tertinggal di kerajaan. Cepat, kumpul. Ayo, kumpul. Cepat, Gebluk, Batara Kala ngamuk. Barangkali kurang sajen. Jangan-jangan pemimpin kita sudah menyalahi janji. Thank you.
Kenapa kau mencariku, Busur? Aku mau minta tolong. Apa? Guncangkan Madangkara dengan segala kekuatan ilmumu. Aku ingin semua rakyat Madangkara ketakutan karenanya. Aku tidak mau berurusan dengan Prabu Brahmakumbara. Berarti kau sudah tidak butuh lagi canduku. Jangan. Jangan, aku mohon berikan candu itu. Baik. Tapi lakukan apa yang ku maui. Iya. Mada sampai sekarang belum kembali. Saya curiga ada apa-apa dengan dia. Dan kelihatannya Paman Ranggatal belum melakukan tindakan apa-apa terhadap warung-warung minuman keras. Terus terang, kecurigaan saya semakin kuat terhadap mereka. Apakah kalian tahu tentang Sangkertari yang baru dibuka itu? Ya, saya dengar banyak petinggi Madangkara yang datang ke sana. Kabarnya penarinya cantik-cantik. Ini gejala apa lagi? Apalagi? Ya merusak. Rupanya semua lapisan mau dihancurkan dengan minuman keras. Sementara pembesar-pembesar negara disuguhi dengan wanita-wanita cantik. Dari mana kamu tahu? Dari seorang prajurit yang sedang bertugas di Pasewakan Gusti. Aku tidak habis mengerti. Selama ini aku merasa tidak pernah berbuat kesalahan apa-apa. Tidak biasanya Gusti Prabu mengucilkan aku. Tidak cuma Gusti. Gusti Pati Arkani pun tidak ada di sana. Rupanya orang-orang tua semacam kita sudah harus istirahat. Gusti Prabu kelihatan lebih suka bekerja sama dengan pejabat-pejabat yang sebaya dengannya. Saya tidak mengira Gusti Prabu sudah melupakan teman-teman seperjuangannya. Kalau saya sendiri yang diperlakukan seperti ini, barangkali masih pantas. Tapi kalau Kakang, ini benar-benar sudah keterlaluan. Aku tidak pernah mengungkit jasa. Aku cukup bahagia. Cita-cita rakyat Madangkara untuk kembali memiliki negara sudah tercapai. Tidak. Tidak bisa begitu saja, Kakang. Sikap mereka sekarang ini benar-benar sudah terlalu kurang ajar. Saya tahu sendiri, Kakang. Kamasuta, Ringkin, dan Indra Kumala telah menyusun komplotan untuk menyingkirkan kita. Aku tidak mau menuduh mereka. Tapi memang aku juga merasakan pada saat-saat mengambil keputusan penting, malah aku tidak diikutsertakan. Tapi tidak apa-apa. Mungkin mereka ingin meringankan bebanku. Kita ini sudah tua, Ranggatal. Tapi seharusnya Gusti Prabu berpikir lebih arif, Kakang. Kakang bukan sekedar orang bawahan.
tapi kakak seperguruan. Bahkan sudah seperti orang tua Gusti Prabu sendiri. Apa salahnya kalau kakang diangkat sebagai sesepuh? Kan jadi lebih terhormat. Tapi bukan diacuhkan seperti ini. Jangan mengusik kemarahanku, Rangga. Kakang berhak marah. Karena ini memang suatu kenyataan. Saya memperhatikan, Gusti Prabu memang kurang menghargai orang. Saya ikut merasa perih, Kakang, ketika beliau menolak cinta Lasmini. Cukup, Rangga! Jangan mengusik itu lagi. Itu pertanda bahwa Gusti Prabu tidak mempunyai sedikit pun rasa terima kasih kepada Kakang yang justru telah mengantarnya ke jenjang keprabuan. Kita harus berlaku sangat bijaksana. Kalau hendak menegur mereka, Paman Ranggatal bagaimanapun juga sangat berjasa pada negara. Juga Paman Arya Wikalpa. Saya tidak ingin ada bentrokan di dalam negeri Madangkara sendiri hanya karena tata cara. Daulat Gusti Prabu, selagi Paman Ranggatal mau mematuhi peraturan. Akan tetapi, Paman Ranggatal seolah-olah tidak mau menerima teguran kita mengenai kacau balonya pungutan pajak dan pemberian izin usaha yang mestinya bukan menjadi tugasnya, seperti pemberian izin rumah hiburan tari. Sekarang ini terus terang, hamba cemas melihat begitu banyak pejabat keraton yang setiap malam bersenang-senang di rumah hiburan dengan penari-penari cantik. Saya kurang sependapat. Kalau semua pejabat dilarang untuk menghibur dirinya setelah mereka bekerja keras buat rakyat dan negerinya, sekali-kali mungkin boleh bersenang-senang? Tidak. Itu tidak tepat. Hiburan yang paling baik bagi seorang pejabat dan petinggi adalah kalau mereka berhasil melaksanakan tugas, berhasil membahagiakan rakyatnya. Petinggi yang gemar mencari kegembiraan pada tempat-tempat hiburan, biasanya kepekaan mereka melihat nasib rakyat kecil menjadi tumpul. Dan kalau itu berlangsung lama, maka dia akan menjadi petinggi yang lupa diri. Ampun Gusti Prabu, Gusti Pati Aragani mohon menghadap. Persilahkan masuk. Daulat tuanku. Persoalan baru akan timbul. Silakan, Paman Pati. Paman terharu mendengar sapaan Gusti kepada hamba sebagai Paman Pati. Artinya hamba masih diakui sebagai Pati. Sebab sudah lama Paman seperti terkucil dari keraton. Paman merasa tiba-tiba menjadi seorang tua.
yang sudah tidak punya daya apa-apa. Maaf, Paman. Kalau kebijaksanaan saya menyinggung hati Paman. Tapi sebenarnya, semua itu saya lakukan untuk meringankan beban Paman. Paman akan lebih senang kalau dipensiunkan saja. Sudah lelah Paman berjuang. Sedari muda, rasanya memang sudah waktunya Paman istirahat. Paman akan beternak ayam aduan. Dan ya, supaya pikiran lebih tenang dan hati lebih ayem. Tidak ada istilah istirahat bagi seorang pejuang, Paman. Sebab kalau kami semua membentur persoalan dan tidak mampu memecahkannya, maka tidak ada tempat lain bagi kami untuk bertanya, kecuali pada Paman. Terima kasih, Nanda Prabu. Semoga benar-benar Paman masih dibutuhkan. Sebagaimana Paman benar-benar mencintai negeri ini. Ampun, Gusti Prabu. Bangunan penjagaan roboh. Terpaksa hamba berlindung kemari. Tidak apa-apa. Hujannya memang agak berbeda dengan biasanya. Ada apa, Ringgit? Ampun, Gusti Prabu. Banyak rumah penduduk yang hancur dan lenyap dihancurkan badan. Bagaimana dengan penghuninya? Korban belum bisa dihitung, Gusti.
ampun, Gusti Panglima. Ini kekuatan para Buriang. Hamba melihat orang tua yang meracuni sungai, yang menyuruh para Guriang itu. Kamu yakin ini semua perbuatan Guriang? Benar, Gusti Prabu. Mereka akan meratakan Madangkara dengan tanah. Kurang aja. Mereka sudah berani. Aku harus menghubungi Eyang Astagina. Karena beliaulah yang mampu menghadapi Guriang-Guriang itu. Apa tidak terlalu lama, Gusti Prabu? Mungkin mereka sudah memporak-porandakan seluruh bangunan di Madangkara sebelum Gusti sampai ke Gua Pantai Selatan. Tidak ada jalan lain. Ampun, Gusti Prabu. Maaf, Gusti Panglima. Kalau diperkenankan, hamba mau mencoba untuk merintangi para Guriang itu. Kau sanggup? Hamba akan mencobanya, Gusti. Lakukan. Pangkatmu akan kunaikan kalau kau berhasil menaklukkan mereka. Hamba, Gusti. Terjadi. Untung kamu jatuh ke dalam air. Kalau tidak, tulangmu bisa hancur. Saya malu pada Gusti Prabu kalau sampai gagal melaksanakan tugas ini, Guru. Aku yang akan membalaskan kekalahanmu, Adi Pranaka. Pokoknya, kamu harus selesaikan tugas dari Gusti Prabu. Guru, Guriang-Guriang itu harus saya bunuh, Guru. Tidak mudah menaklukkan kaum Guriang kalau tidak memiliki ilmu Rana Maya. Aku sendiri mungkin belum tentu mampu menaklukkannya. Kecuali Kakang Astagina, Guru Gusti Brahma sendiri. Kamu sedih, Adi. Cita-cita saya akan kandas. Saya malu kembali ke Madangkara kalau tidak mampu menghentikan Guriang-Guriang yang membuat bencana di negeri Gusti Prabu. Kita lawan lagi Guriang-Guriang itu. Aku berjanji akan menaklukkan mereka. Mereka sangat sakti. Apakah Kang mampu meladeni kesaktian mereka? Sebenarnya aku punya senjata untuk memusnahkan mereka. Aku mendapat ilmu
yang namanya Jalasutra. Dari seorang denawa yang anaknya kuselamatkan dari himpitan pohon rubuh. Adik kok loyo terus? Tidak yakin ya? Gak perlu dijawab. Kakang ini tidak bisa dibohongi. Masih ragu kan? Pokoknya, Adi akan terkejut. Pasti. Ayo. Mana senjatanya kakang? Pranaka. Senjata untuk melawan Guriang, pengertiannya tidak sama dengan senjata untuk melawan manusia. Sebab dunianya berbeda. Oleh karena itu, kakang bisa mengerti kenapa Adi Pranaka tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi kang, tunggu, saya ambilkan senjatanya. Ini yang kumaksud dengan senjata itu, yang mampu mengalahkan Guriang-Guriang yang telah mengisarakan rakyat negerimu. Ayo. Pasir ini bila ditaburkan pada Guriang-Guriang itu akan berubah menjadi jaring yang sangat alot sekali. Adi sudah yakin sekarang? Belum. Ayo. Yang bilang itu harus dihentikan. Saya harus lawan lagi. Jangan, Adi, jangan. Guriang-Guriang itu bagian kakang. Hei, Guriang, aku lawanmu. Thank you.
Guriang-guriang itu tidak akan keluar. Walaupun tutup kendi itu dibuka. Karena sudah terbelenggu oleh jala sutra. Seandainya suatu saat mereka minta ampun dan tobat, apakah perlu mereka saya lepaskan? Oh, jangan percaya mulut Guriang. Mereka selalu begitu kalau ditangkap. Memang mereka mau menjadi budakmu, tapi tetap mau juga mengganggu anak istrimu nanti, kecuali disumpah. Terima kasih Kakang. Kendi ini akan saya bawa sebagai bukti kehadapan Gusti Prabu. Bawa saja. Mudah-mudahan pangkatmu naik, Adi. Kakang, kalau kedudukan saya sudah mapan, Kakang boleh datang ke kota raja. Entah apa dosa pemimpin kita, sampai dewa-dewa melampiaskan kemarahannya seperti ini. Barangkali kurang sesaji, Kang. Sebab sejak Gusti Prabu dan para petingginya berhasil merebut negeri ini, hanya sekali saja mereka membuat sesaji untuk Raja Suya. Atau mungkin banyak petinggi yang kerjanya cuma bersenang-senang saja. Sebab saya lihat banyak di antara mereka asik ngibing dengan penari doger di sanggar tari. Malah kabarnya Gusti Ranggatal memelihara penari yang paling cantik. Kakang Rangga, bangun Kakang. Badai sudah berlalu. Dan lihatlah, matahari sudah bersinar terang. Badai di kamar ini jauh lebih dahsyat dari badai yang terjadi di luar. Aduh, Nyai. Pada semalam, seolah-olah amukan dewata yang marah terhadap penguasa negeri ini. Bagaimana menurut pendapat Kakang? Entahlah, aku sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas, Prabu Brahma adalah raja pilihan dewata. Sebab hanya beliau yang memiliki wahyu Cakraningrat. Sedangkan Patih Aragani, yang merupakan pemimpin orang Madangkara, tidak memilikinya. Tapi kenyataannya, angin ribut dan hujan datang tidak pada musimnya. Dan semua orang tahu bahwa itu adalah tanda kutukan Sang Dewata. Atau barangkali Sang Prabu dan para petinggi sudah tidak lagi menghargai para pinisepuh Madangkara. Maksud Kakang? Ya, sudah lama Kakang sendiri, juga Arya Wikalpa dan Kakang Patih Aragani, tidak lagi diikutsertakan dalam setiap perundingan penting. Kami yang tua-tua ini merasa dikucilkan. Kabarnya, Gusti Prabu Brahma terkenal orang yang bijak bestari. Tapi kenapa Gusti Prabu bisa melakukan hal seperti itu? Tidak ada kaitan apa-apa dengan sikap Gusti Prabu kepadaku. Badai ini hanya merupakan gejala alam biasa. Sebab dewata akan menjatuhkan kutuk kalau kita semua sudah sangat menyalahi segala aturan agama. Sampai saat ini, baik pejabat maupun rakyat Madangkara masih tergolong patuh. Kalaupun masih ada yang mabuk-mabukan, nakal, tapi masih tidak tergolong banyak. Tapi nyatanya,
Hujan angin sehari semalam itu benar-benar seperti kutukan yang mengerikan, Kanda. Saya baru beberapa minggu di sini, tapi saya sudah merasakan ada yang berbeda dari keadaan ketika awal pemerintahan Prabu Brahmakubara. Saya melihat baik rakyat maupun pejabat Madangkara sekarang sudah kehilangan rasa prihatin, rasa pengabdian kepada negara. Seolah-olah mereka semua berhak untuk menikmati kesenangan dan kepuasan dari negara yang merasa telah mereka rebut dengan tangan mereka sendiri. Mungkin pendapatmu benar, Lasmini. Tapi aku tidak yakin hanya karena itu Dewata menurunkan tangannya untuk menyiksa rakyat. Aku tidak yakin. Dalam situasi seperti ini, Gusti Patih tidak diundang ke keraton. Padahal ada pasewakan mendadak. Mulutmu itu berbahaya, Rangin. Kalau didengar telik sandi keraton, kau bisa ditangkap dengan tuduhan mengadu domba aku dengan petinggi-petinggi yang lain. Hamba pasrah saja, Gusti. Memang kenyataannya seperti itu. Mohon dijawab dengan jujur, Gusti. Apakah Gusti Patih diundang ke keraton? Tutup mulutmu, Rangin. Hamba berhasil menangkap dua guriang yang telah mengacau Madangkara. Terserah kepada Gusti Prabu untuk menghukumnya. Bebaskan hamba, Tuan. Bebaskan hamba. Hamba bersedia menjadi budak Tuan selamanya. Kalian akan kubebaskan. Tapi katakan dulu, mengapa kalian merusak negeriku? Kami disuruh. Oleh siapa? Ki Busur dari Ciujung. Ciujung. Itu daerah pemberontak Kuntala, Gusti Prabu. Pengikut Mangkubumi Rangkamale. Aku ingin tahu seperti apa mereka. Keluarkan. Maaf, Gusti Prabu. Hati-hati dengan Guriang. Mereka nakal dan selalu licik. Kenapa aku harus takut? Kan ada kau yang mampu meringkus mereka. Ayo keluarkan. Bebaskan hamba. Bebaskan hamba. Kau tahu apa hukuman seorang guriang yang ditaklukkan oleh manusia? Akan dibuang ke tengah laut atau ke puncak gunung. Kau akan kubebaskan. Kalau mau, bersumpah setia kepadaku. Hamba bersedia, Tuan. Baik. Kalau kau berani menyalahi sumpah, abdiku dengan mudah akan kembali menangkapmu. Silakan sumpah kami, Tuan. Bagus. Tundukkan kepala kalian dan bentuklah sembah. Sang Jagatnata akan menghukum kalian kalau berani mengganggu rakyat Madangkara dan seluruh kerabatnya. Sebagai budakku, kalian semua akan kutugaskan untuk menjaga Madangkara dari gangguan bencana di empat penjuru. Kalau ada yang lalai di antara kalian, maka kalian semua akan kutangkap dan kubuang ke tengah samudra. Mengerti? Oh,
Daulah tuanku. Laksanakan tugas kalian. Maaf, Gusti Prabu. Bagaimana kalau Guriang-Guriang itu kembali mengganggu kita? Bangsa Guriang paling takut pada sumpah. Dia akan setia menjalankan tugasnya sampai mati. Pranaka, aku kagum pada kehebatanmu. Sesuai janjiku, maka kau akan kuangkat sebagai senopati muda yang akan membawahi seluruh Bayangkara Raja. Terima kasih, Gusti Prabu. Sekarang aku terancam. Jadi, pendapatku, lebih baik kita serang Madangkara sekarang juga. Tidak, Ki Busur. Itu akan sia-sia. Kami sudah sepakat untuk melakukan perjuangan jangka panjang. Apa yang telah kami lakukan sudah mulai menampakkan hasilnya. Beberapa penari Telaga Sembilan Bidadari sudah berhasil memikat para pejabat penting. Aku tidak mengerti dengan cara perjuangan kalian. Apa yang sedang dilakukan oleh Prabu Mangkubumi Rangkamalih dengan semua teman-temannya yang mampu menendang Pangeran Damar Kencana dan menipu Prabu Kuntala? Itu baru perjuangan yang sebenarnya, bukan dengan penari-penari. Perjuangan semacam itu butuh kekuatan yang besar sekali, Ki Busur. Sekarang ini, orang Kuntala sejati hanya tinggal beberapa gelintir. Sehingga menurut cara perjuangan yang berbeda, tidak dengan ini, tapi ini. Jadi apa yang harus kulakukan sekarang? Sebab Brahma pasti mencari dan menangkapku. Untuk sementara, paman harus menyingkir dari tempat paman. Juga jangan menetap di Jambang Kolot. Karena pemerintah tahu, orang-orang Kuntala sejati banyak menetap di Jambang Kolot. Sementara itu, kami akan menyibukkan orang-orang Madangkara dengan taktik adu domba kami. Perlu dipertimbangkan, Mantili. Dan aku tidak bisa seenaknya mengusir Lasmini. Meskipun perbuatannya sulit untuk bisa dimaafkan, aku tidak ingin Paman Aragani dan Bibi Ratnasih akan menjadi tersinggung. Karena hal ini akan lebih bisa memanaskan keadaan. Tapi kalau tidak ditindak, dia dapat membuat keruwetan baru lagi, Kanda Prabu. Itu lebih baik. Sehingga alasan untuk membunuh dan mengusir Lasmini dari Madangkara akan menjadi lebih kuat. Saya bersedia kalau diserahi tugas Kanda Prabu untuk mengusir perempuan bina itu. Gusti Pati, orangnya terlalu sabar. Sudah tahu dilecehkan begitu. Sama Senopati Indra Kumala, Panglima Ringkin, dan Narapati Kamasuta masih saja tidak mau bertindak. Bertindak bagaimana? Mereka kan sama-sama orang pemerintahan. Ya, kalau perlu, bagaimanalah? Sedikit dikasih pelajaran, biar sadar. Jangan terlalu berlebihan menganggap enteng Gusti Pati. Maksudmu, ayahanda supaya berkelahi dengan mereka? Begitu? Tidak mesti Gusti Pati sendiri, tapi orang lain. Seperti Gusti Ranggata, hamba dengar sekarang ini mempunyai pengikut yang cukup banyak. Semua untuk mempersiapkan diri. Kalau-kalau para pejabat muda istana mau menyingkirkannya. Kurasa pendapatmu ada benarnya.
Dan kalau semua pejabat yang dikecewakan itu mau bersatu? Oh, banyak. Dan Lasmini. Seperti Arya Wikalpa. Padahal dia itu paman dari Narapati Kamasuta. Juga di Pangkaran dan Kanwa. Mereka semua tidak puas pada kaum muda keraton. Dan mereka adalah pejuang-pejuang yang sangat tangguh dan berjasa besar dalam merebut kerajaan Madangkara. Itulah, Den Lasmini. Hamba, sebagai rakyat kecil saja, sepertinya tidak bisa mau menerima perlakuan semacam itu. Masih ingat pulang, Kakang? Tentu. Kau jangan terus menyindir-nyindir aku, Nyai. Kalau kau merasa sebagai istriku, lebih baik tutup keping dan matamu. Ladeni aku seperti biasanya. Seharusnya kau sadar kenapa aku jarang-jarang pulang. Ya, karena Kakang telah terpikat oleh penari lacur itu. Apa kamu bilang? Pelacur? Jaga mulutmu, Nyai. Nyidarsi jauh lebih memiliki kelebihan daripada kamu. Jelas. Dia lebih muda dari saya. Tidak. Bukan hanya itu. Nyidarsi jauh lebih telaten meladeni laki-laki daripada kamu. Tentu. Bahkan dia sangat telaten. Dengan kepengmu. Dengan harta bendamu. Kakang Rangga, sadarlah sebelum terlambat. Perempuan mana yang senang dengan laki-laki peot dengan perut buncit seperti Kakang? Kalau bukan karena harta benda, perempuan mana, Kakang? Kakang, dengan harta yang dia keruk, dia akan mampu membeli lelaki muda manapun yang dia suka. Sadar akan itu, Kakang, sadar! Kau iri, Nyai. Kau dengki kepadanya. Seharusnya kau berkaca, supaya kau sadar apa yang telah kau katakan. Selama ini setiap hari, kalau aku pulang dari kerja, aku selalu disambut oleh seorang perempuan dengan rambut yang acak-acakan dan tanpa senyum. Apa itu yang kau bangga-banggakan? Iya. Yeah. Aku bangga, Kakang. Telah meladenimu. Aku telah berbakti kepada suamiku. Kakang, tanganku ini telah memasak untukmu. Aku telah meladeni segala keperluanmu, Kakang. Untuk itu aku perlu bangga, Kakang. Apa bedanya aku mengawini pembantu? Karena semua yang kau lakukan dapat dilakukan oleh pembantu. Padahal, aku lebih membutuhkan sebuah wajah yang bening, dandanan yang cantik, dan senyum yang lembut, yang bisa menyapaku setiap kali aku pulang dari kerja. Bukan wajah masam dan keluh kesah seperti yang selama ini kau lakukan. Mengerti? Sekarang aku tidak mau kau bicara macam-macam lagi. Kalau kau masih membutuhkan aku, kau boleh tinggal di sini. Tapi kalau tidak, kau boleh hengkang dari rumahku. Kakang? Ada apa lagi? Saya hanya mau menyampaikan bahwa kemarin utusan Gusti Prabu datang. Kenapa tidak kau sampaikan? Kemana saya harus menyampaikan? Saya tidak tahu Kakang di mana. Kakang sehat atau sakit? Atau Kakang sedang istirahat di mana? Sudah cukup!
Ada apa, Senopati? Sudah 3 hari Gusti Prabu mencari paman. Ini ada surat untuk paman. Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan Gusti Prabu. Selama ini aku tidak pernah diajak dalam sidang paripurna. Tapi sekarang aku dipersalahkan karena berdirinya Sanggar Tari dan kedai minuman itu. Padahal keduanya sah berdiri karena tidak ada undang-undang Madangkara yang melarangnya. Bukan masalah sah atau tidak, Paman. Tapi tentang beritanya. Bahwa paman juga merupakan pemilik Sanggar Tari tersebut. Bahkan, paman telah menjadikan salah seorang dogernya menjadi selir paman. Apa salahnya? Jelas salah, paman. Sebagai seorang pejabat keraton, dilarang ikut berdagang dan membuka usaha Sanggar Tari. Tujuannya adalah uang. Kalau mau memecat aku, bukan begini caranya. Aku merasa selalu dikorek-korek. Dicari-cari sekecil apapun kesalahan yang aku lakukan. Ini tidak adil. Aku menjadi pejuang Madangkara sejak negeri ini dijajah oleh Kuntala, sampai kami berhasil merebutnya kembali. Sebenarnya aku malu mengungkit-ungkit semua ini. Tapi kalau aku dipersalahkan terus, aku tidak bisa terima. Silakan paman menyampaikannya sendiri pada Gusti Prabu. Besok ada Pasukan Agung. Baik, aku akan datang. Tapi bukan sebagai rakrian. Aku akan menyerahkan jabatanku. Dan aku siap untuk dibuang. Saya pamit dulu, Paman Rangga. Saya sudah menduga. Paman Ranggatal pasti akan marah. Tapi terpaksa harus dilakukan. Sebab kalau tidak, bukan mustahil akan terjadi penyelewengan jabatan yang jauh lebih membahayakan negara. Bagaimana kalau Paman Ranggatal menaruh dendam kepada Gusti Prabu? Padahal, untuk saat seperti ini, kita harus menjaga kerukunan supaya musuh tidak mudah menyusup. Seharusnya Paman Ranggatal yang mesti mawas diri. Tapi untuk berkhianat pada negerinya sendiri, tidak mungkin. Pengabdiannya sudah cukup lama. Beliau itu teman seperjuangan ayahku. Juga Paman Aragani dan Arya Wisnawa. Kalau kita bertiga menyerahkan jabatan kita secara bersama-sama, saya yakin mungkin Brahma akan berpikir dan anak-anak muda itu akan tahu bahwa kita yang tua-tua ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Karena kalau para pemimpin di negeri ini bertarung, maka semua musuh Madangkara akan bersorak-sorai kegirangan. Tapi hal semacam ini rupa-rupanya yang diinginkan Brahma. Memang tidak enak kalau teman seperjuangan sendiri terpaksa harus dihadapi sebagai musuh. Tapi itu jauh lebih baik
daripada segala sesuatunya nampak samar dan tidak jelas. Tepat sekali. Terus terang, saya tidak lagi merasa sebagai petinggi keraton. Karena sudah hampir 5 bulan, saya tidak pernah diundang rapat paripurna. Setelah mendengar percakapan Paman dengan Ayahanda, saya setuju dengan pendapat Paman. Ayahmu terlalu lemah. Semestinya dia yang harus paling keras menentang kebijaksanaan Gusti Prabu. Pokoknya, kalau sampai terjadi apa-apa, saya berada di belakang Paman. Terima kasih, Lasmini. Jangan, Gusti Prabu. Minuman itu mengandung racun. Maaf Kakak Senopati. Mengapa Dayang itu disuruh minum? Kau tahu sendiri kan, dia mau membunuh Gusti Prabu. Tapi kita telah kehilangan jejak. Siapa orang yang menyuruh dia meracuni Gusti Prabu? Waduh. Kau benar, Pranaka. Aku tidak berpikir ke sana. Periksa semua dayang-dayang ini. Baik, Gusti. Kalian semua ditahan.
saya akan siksa kalian satu demi satu sampai ada yang mengaku. Atau paling tidak, memberitahu di antara kawanmu yang mencurigakan berkomplot membunuh Gusti Prabu. Ampun, Raden Senopati. Hamba melihat dia selalu akrab dengan Dayang Sunti. Mereka berdua adalah dayang baru yang diangkat oleh Gusti Raden Tumenggung Rastra. Ampun, Raden Senopati. Hamba tidak bersalah. Ampun, Raden. Ampun, Raden. Ampun.